Enak itu makannya sedikit, nah seperti ini. Kemudian saya tambah satu terasi delik seperti ini ya. Jimbuh ya. Yakin dengan cara ini, dengan cara metodeku, nyimpannya dikasih air dan juga garam, dan ini kuat berminggu-minggu ya teman-teman ya, dan rasanya pun tetap nggak berubah, enak. Halo kawan-kawan semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Maya Galupi. Hari ini aku mau bikin terasi delik ya teman-teman ya. Ini singkong yang aku beli dan aku simpen beberapa hari yang lalu dengan metode saya ya, pakai air dan garam, ditutup rapat dan dimasukkan di lemari es, dan setiap hari harus diganti air dan garamnya seperti itu. Dan alhamdulillah nggak hitam teman-teman ya, ini rendaman sudah 2 hari 2 malam tetap utuh, mening, ayu-ayu, nggak ada yang hitam, masih cantik ya. Ini tak parut, aku pakai parutan Taiwan ya, aku karena nggak punya parutan Indo, parutan buah. Ini menu untuk saya dan nenek ya teman-teman ya. Saya dan nenek makan siangnya tetap sama. Cuman punyanya nenek nanti nggak pedes, punya aku pedes. Aku mau bikin terasi delik dan oseng kangkung teman-teman. Oseng kangkungnya nggak pedes. Tadi aku sudah menanak nasi dan sudah bikin sup, supnya juga sup kemarin, angetin saja. Nah teman-teman, aku sudah selesai marut singkongnya. Kemudian saya tambah kelapa parut ya. Untuk bumbunya di sini aku memakai bawang merah dan bawang putih. Ini aku bikin sedikit ya teman-teman ya, nggak banyak karena ya saya sama nenek aja. Bikin yang simple-simple aja. Untuk bumbunya saya halusin dulu seperti ini saja teman-teman ya. Kemarin kan aku dapat tempe ya, dikasih jajah sebelah, ini mau tak ulek, tak jadikan satu. Dan juga saya tambah teri, ini terinya sudah saya cuci ya teman-teman ya, ini saya taruh di lemari es, dilembutkan juga. Kemudian masukkan semua bumbu, jadi satu sama singkong parutnya tadi, sama apa, kelapa ya, kelapa parut. Kalau bisa kelapa muda ya teman-teman ya, karena saya di Taiwan seadanya. Dan untuk daun jeruknya ini aku potong tipis-tipis seperti ini ya. Tambahkan sedikit masako. Kemudian tak aduk ya. Disatu seperti ini. Saya tambahkan sedikit daun bawang ya teman-teman. Jadi deh. Tinggal ngegoreng ya teman-teman ya. Sebelum digoreng, ini mau tak bentuk dulu ya. Nah, ini untuk nenek. Nenek saya beri, saya kasih 3. Saya sisihkan untuk nenek ya. Dan punya aku di sini saya tambahkan irisan cabe ya teman-teman. Itu semua sampai habis. Untuk bentuknya sesuai selera menurut selera kalian masing-masing, menurut selera kalian masing-masing ya. Jadi aku buru-buru ya, temennya nenek sendiri yang di atas. Tuh, lebih banyak kan. Oke, mau tak goreng dulu. Cukai teman-teman, mau tak goreng dulu.
aku lanjut mau menumis kangkung ya. Dan di sini aku kangkungnya itu tak alupi, tak siangi ya. Tak apa nih bijinya. Pokoknya direbus sebentar itu teman-teman ya, setengah matang. Soalnya kalau gak tak rebus aku kurang marem. Nah ini sudah mendidih. Saya tambah sedikit garam. Sekedar layu aja ya teman-teman ya. Udah mau tak entas. Tumis kangkung di sini cuman bawang merah, bawang putih. Ini tak goreng dulu. Nanti untuk cabenya terakhir setelah aku ngisikan untuk nenek ya. Kalian pasti bertanya kenapa cabenya kok sedikit, karena aku ada sambal ya teman-teman ya. Nanti tak kasih, aku punya sambal. Selesai teman-teman. Nah teman-teman, ini menunya nenek sudah matang ya. Di sini ada kari ayam dan nasi putih, dan ini supnya mau tak tambahin sedikit sayurnya tadi ya teman-teman ya. Nenek itu makannya sedikit, nah seperti ini. Nah ini menu nenek ya, cuma sedikit seperti ini. Kemudian saya tambah satu terasi delik seperti ini ya. Nanti kalau kurang bisa nambah lagi. Oke teman-teman, aku mau nyuapin nenek dulu ya. Nanti habis aku nyuapin nenek, baru aku yang makan. Jangan lupa tambahi sambal ya, jangan banyak-banyak nih teman-teman ya, takut nggak kuat perutnya, sakit kita yang repot. Teng-teng. Mari teman-teman kita makan siang bareng, siapkan menu kalian. Ini menu sederhana saya. Oke teman-teman, sebelum makan mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun ini selaklah perselak luwe ya. Ini tadi sudah jam 12.30 menit. Ah, siji. Rencananya hari ini tuh aku libur ya teman-teman ya, tapi gagal. Disonggo. Sesampai orang disonggo, bismillah. Ini sambal, kemarin aku waktu bikin sambalnya orang Cina sebelah itu teman-teman ya, aku misikan sedikit buat aku makan. Saya kasih jeruk lemon, mantep. Timbuh ya. Mau kan takut nggak enak, aku ambil sedikit teman-teman, ternyata enak. Ambil agak banyak. Aku tuh orangnya nggak suka pedes, ya suka tapi nggak begitu betulnya. Intinya nggak kuat pedes. Menyimpan singkong pakai metodeku
rasanya tetap enak, kayak fresh, kayak barusan nyabut gitu teman-teman ya. Enak. Mantap. Dan juga aku tadi mencoba singkongnya, saya kukus ya teman-teman ya. Mau tak ambil dulu, tak icipin gimana rasanya. Sambelnya saya itu pedes loh. Gak kuat, asli gak kuat pedes loh. Tak ditata mampus, kira-kira mati disik. Ini singkongnya dengan metode penyimpanan saya, dan ini aku coba untuk mengukus sedikit ya. Ini sisa, ini tadi yang separuh saya bikin terasi dulu, yang separuh aku kukus, dan mau tak cobain ya teman-teman. Penampakannya seperti ini, lihat. Ini tadi tak icip-icip sebelum saya bawa ke sini, tak icipnya, lihat masih mekar. Yakin dengan cara ini, dengan cara metodeku di apa nyimpannya, dikasih air dan juga garam, dan ini kuat berminggu-minggu ya teman-teman ya, mampu bertahan berminggu-minggu, dan rasanya pun tetap nggak berubah, enak. Ini kan nyimpennya itu dikasih air dan juga garam ya teman-teman ya. Jadi rasa singkongnya itu agak sedikit gurih, tambah mantep. Usahakan airnya itu di atas singkongnya ya. Untuk garamnya jangan terlalu banyak. Dijamin mampu bertahan berminggu-minggu teman-teman, gak akan rusak. Jangan dikasih di freezer. Nyimpennya seperti saya ini aja sudah oke. Ini singkong saya simpan sudah 2 hari 2 malam. Mekrok, meduk, kayaknya ini meduk guys. Belum pecah, ini jadi meduk. Mantap. Di 5S masih ada. Nanti aku mau bikin apa ya, saya biarin aja bisa berubah warna, bisa rusaknya tuh sampai berapa hari. Aku kenyang teman-teman, ini masih buat camilan nanti malam. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ngeklik videonya. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di konten berikutnya. Ambil sisi positifnya saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini cuman sekedar hiburan ya teman-teman ya. Di garis besar ya aja bagian yang positif, sisi positifnya. Yang bagi sisi negatifnya buang jauh-jauh.